Halo, jumpa lagi bersama channel Anto Armanto. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang maha kuasa dan selalu sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing dimanapun kita berada. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan di video kali ini saya akan sharing buat teman-teman dimanapun kalian berada proses pengecatan bumper depan Innova 2015 dari bahan plastik ya teman-teman. Agar tidak mudah terkelupas, di sini saya menggunakan primer ya teman-teman, Penta Super Gloss plastik PP Primer ya teman-teman agar catnya tidak mudah terkelupas dan menggunakan thinner F7 sebelum menggunakan primer sebaiknya kita aduk dulu ya teman-teman kita aduk dulu hingga merata setelah primer merata kita tuangkan pada kaleng ya teman-teman kita tuangkan pada kaleng yang kosong separuh kemudian kita campurkan dengan thinner secukupnya setelah itu kita aduk hingga merata ya teman-teman dan di sini saya menggunakan cat galaksi ya teman-teman cat campur galaksi 1E3 dan menggunakan anti gores atau clear dari merek Wanda dengan Herdiner Wanda Setelah permukaan bumper atau media benar-benar bersih Selanjutnya primer kita semprotkan Hingga merata pada bagian Media teman-teman ya, Kita semprotkan hingga merata Untuk hasil lebih maksimal Kalian boleh semprotkan 3-5 lapis ya teman-teman Untuk hasil lebih maksimal Kalian boleh semprotkan 3-5 lapis Setelah permukaan bumper di primer, selanjutnya kita semprotkan warna dasar ya teman-teman. Kita semprotkan warna dasar secukupnya. Setelah warna dasar mengering, selanjutnya kita semprotkan warna asli atau warna yang diinginkan teman-teman. Kita semprotkan pada seluruh bagian atau permukaan bumper atau media ya teman-teman. Kita semprotkan hingga merata, hingga menutupi semua permukaan. Dan hasilnya seperti ini teman-teman Setelah permukaan bumper atau media kita semprotkan warna asli atau warna yang kita inginkan Hasilnya seperti ini teman-teman Setelah warna asli atau warna yang kita inginkan Kita semprotkan pada permukaan Dan hasilnya seperti ini teman-teman Untuk tahap finishing disini saya menggunakan anti gores atau clear Wanda ya teman-teman kita semprotkan clear atau anti gores pada seluruh permukaan media atau permukaan bumper hingga merata. Untuk hasil lebih maksimal, kalian boleh semprotkan 3-5 kali, ya teman-teman, 3-5 lapis. Untuk hasil lebih maksimal, 3-5 lapis, ya teman-teman, agar hasil lebih maksimal, kalian boleh semprotkan 3-5 lapis. Untuk hasil finishing, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Setelah kita semprotkan anti gores atau clear, hasilnya seperti ini teman-teman. Dan saya semprotkan anti gores atau clear sebanyak 3 lapis ya teman-teman. Untuk hasil lebih maksimal, kalian boleh semprotkan 3 sampai 5 lapis. 3 sampai 5 lapis ya teman-teman. Oke sobat, demikian video dari saya. Semoga video ini boleh bermanfaat buat teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel ini. Semoga kalian selalu sehat dan sukses dalam menjalankan berbagai aktivitas masing-masing. Agar channel ini terus berkembang, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih, salam dari saya.